Hei, sudah kiriman ini mesin ingat yang mati. Mati kita. Mesin terlalu cepat untuk digunakan membodir sehingga mengakibatkan kain yang dibodir jadi sobek, dan kalau terlalu cepat juga kadang mesin tidak terkendali, jadi yang seharusnya bodiran lurus jadi tidak beraturan dan melebihi batas midangan sampai mengakibatkan jarum patah. Teman bilang katanya mesinnya mati. Ini kirim ya. Bukan mesin dari saya ternyata ini. Kemarin bilangnya mesin dari saya mati total gitu. Mesin yang dari toko lain. Mesin dari sini ternyata, Mak. Kendalanya sudah ketahuan. Nah, ini ya, kalau ada mesin tiba-tiba juga gitu ya. Jadi seperti yang tadi dibacakan oleh mekanik yang paling handal ini ya tentunya. mekanik kabel balik ini. Sekolahnya jadi Korea sama di Cina, itu cuma sekedar buat benerin baut doang. Ya. Mesin terlalu cepat untuk digunakan membodir, harusnya senang itu. Sehingga mengakibatkan kain yang dibodir jadi sobek. Dan kalau terlalu cepat juga, kadang mesin tidak terkendali. Jadi yang seharusnya bodiran lurus jadi tidak beraturan dan melebihi batas bidangan sampai mengakibatkan jarum patah ya. Jadi kalau misalnya ini dijalankan ya. Coba ini sensor ini masih nyala ya. Oke ya, sensornya masih oke ya. Nah ini kita misalnya ini. Misalnya kita bodir, dia akan lari. Nah begitu dia akan lari. Ini mudah saja ini mereka bikin, mudah saja ini. Dan ini cara benerinya nanti apa yang diganti ya. Nah, tapi kali ini mesin kotor sekali, nanti pembukanya di luar saya jamin kotor ya. Kalau tidak percaya sudah kita buka aja dulu ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Siapin lampu sorot dari belakang supaya lebih terang dan lebih kelihatan ya. Saya perdekat lagi ya. Ini bukan mesin dari saya ternyata. Nah, ini mesin sangat kotor sekali tuh ya. Biasanya mesin dari saya itu kotor. Kotor sangat. Oh tuh, jatuhnya. Jadi mesinnya luar biasa kotor, jadi nggak bisa dibilang.
kita buka dulu aja ya. Garasi servis 1 tahun. Beli sama saya, kalau curhat mau siang malam aku jawab. Sama jangan marah-marah, kalau marah-marah ya aku diam juga sih. Namanya juga manusia. Ini saya terima servis ya, jadi sama kemarin ini juga ya, punya beli mesin dari saya itu banyak juga. Buka dulu ya. Supaya kalian bisa lihat bahwa mesinnya sangat kotor sekali. Jatuh sini baut. Udah lepas ya ini mau kayak tak mau berpisah gitu. Cinta yang suci ya. Tak mau terlepas. Ya, mari kita buka ya. Kalau bukanya itu ini bukannya sesuai, itu tidak akan terusak ya. Tidak akan terusak klaimnya, jadi mesin itu akan alot pada saat mari kita lihat ya bagian depan. Taraaa, tuh mesinnya nah. Kotor ya, kotor lagi kalau begini mah. Kasih tambahan lampu dong. Nah itu ya, nah. Ini sih kotor sekali ya. Mesinnya kotor banget. Oke. Jadi kita harus bersihkan, ini tidak bisa dikerjakan di sini, kita akan kerjakan di luar saja supaya betul-betul bersih. Kita akan semprot, kita akan bersihkan. Kita cepat dulu ya, cover kita harus buka semua. Khusus untuk yang ini kita nanti ada biaya servis ya. Lumayan. Kita akan bersihkan dulu karena ini terlalu kotor. Kotor ya, kotor ya, kotor sekali. Kita lihat dari sebelah mana ya, dari sini kali ya, biar kelihatan jelas ya. Nah, kita akan bersihkan nih.
Ya. Nah, ini udah mulai dites ya. Sudah bersih, borong-borong bersih semua ya. Nah, coba dites, sudah jalan. Nah, ini kecepatan rendah apa ya? Oh betul, ini kecepatan rendahnya. Restart dulu ya. Ayo. Nah, ini hasilnya ya. Oke, sebelum ditutup. Oke, ini tes oke terakhir ya. Sebelum dikirim kita tes dulu ya, barang 1-2 huruf untuk memastikan mesinnya berjalan normal. Belum. Oh salah, absen frame besar. Oh ya, kita kupu-kupu aja ya. Oke lah, cekar ya.
Oke. Saya gulung spool. Oke. Nah, sekarang kita jalankan ya. Perhatikan normal. Oke, langsung jalan normal, tidak ada kendala ya. Oke, sudah selesai, tidak ada kendala ya. Ngetes jangan lama-lama, ini mau ngetes yang banyak soalnya. Kalau mesin servis di kami itu di jam ini mesin nomor 05 ya. Di belakang saya kasih tanda bekas servis dari sini, apa yang diganti saya kasih tanda ya. Walaupun tulisannya kecil gitu tapi terbaca. Oke, kita langsung siap kirim saja ya. Karena memang ini akan kirim banyak hari ini. Nah, semoga bisa keburu semua terkirim dan pembeli juga senang. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin.